penerbangan terlambat setelah penumpang lempar koin. Kelima kalinya terjadi. Ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk memastikan rencana penerbangan Anda berjalan dengan lancar. Cetak salinan paspor Anda, beri label pada barang bawaan Anda, bungkus perlengkapan mandi ekstra, dan oh, jangan membuang koin ke mesin pesawat. Rupanya ini bukan pengetahuan umum. Menurut Beijing News, dua wanita di dalam pesawat Lucky Air dari Jinan ke Chengdu menunda penerbangan selama 2 jam penuh setelah terlihat melempar koin di mesin pesawat seolah itu semacam harapan yang baik. Benar saja, tidak ada hal yang buruk terjadi dalam penerbangan mereka, karena mereka diusir setelah memastikan bahwa koin itu tidak merusak mesin. Otoritas bandara mengantar wanita-wanita itu keluar dari pesawat. Lucky Air belum mengkonfirmasi apakah akan mengambil tindakan hukum terhadap penumpang tersebut. Jika mereka melakukannya, wanita-wanita ini harus menjatuhkan koin dan pengacara. Tiongkok beruntung memiliki ritual sebelum penerbangan ini, dan terjadi setidaknya 5 kali. 3 di antaranya terjadi pada penerbangan Lucky Air. Mereka kira cukup beruntung karena terus mendapatkan penumpang yang luar biasa.